Jadi ini tidak pakai semen. Tidak pakai semen. Tanah di bawah lalu di atasnya pakai yang namanya SBO. Terus dia punya kotoran? Lepas. Ini kotoran ini. Kotoran ini begini. Dia tuh berarti kalau kita mau pupuk tinggal ambil saja. Nah, ini sudah jadi pupuk. Macam ini sudah jadi pupuk, hanya tinggal kapan saya mau ambil ini boleh kumpul. Dia tidak berbece. Paling top begini saja. Karena dia bukan tanah. Apa ini? Ini kan sudah pupuk organik dari sampah bahan organik. Yang dasar ini. Nah, yang ini sekarang dia berubah menjadi pupuk organik. Kalau sebelumnya itu kan berupa daun-daunan, sekam padi, serbuk gergaji, macam-macam. Intinya bahan organik apa saja terserah. Taruh tumpuk-tumpuk, buang seperti kampung. Memang saya piara gaya kampung. Dia subur. Ini umur berapa ini? Ini umur 1,5 bulan yang besar itu. 1,5 bulan sudah besar ini? Yang besar 1,5 bulan itu kalau yang putih ini umur mau masuk 1 bulan. Dia selisih. Ini sisa. Orang suka ambil semua. Pada orang semua. Ini bapak emang punya. Gantung begitu. Karena dia mau permanen kakak sulit. Kalau permanen kan ini debu, berarti penuh dan debu. Makanya kita modifikasi tempat makanan dan minuman dari bahan bekas semua. Dari saya keluar. Dari saya keluar isunya isu ramah lingkungan. Dari isu ramah lingkungan semua bahan bekas. Kemudian ya termasuk bagaimana mengendalikan bau ini. Bau ini yang paling sulit dalam kota. Ini masuk umur ini. 4 bulan lebih. Ini 4 bulan? Iya. Besar sekali. Ini masuk pameran itu hari. Orang sudah angkat 2 ekor. Masuk pameran ada 3 ekor saya bawa. Mereka ini apa? Setiap tempat di bagian belakang. Selain tidak, saya mau di dalam kamar. Di dalam ini stand begitu. Tidak mau. Ini memang betul eh? Ya. Ini baru Ya, baru umur lahir tanggal 19. 19 itu saya di Momere. Berapa ekor kerang ini? Ini ada 9. 9 lahirnya 11. 2 out dalam perjalanan. Saya punya beranak 9. Normal itu. Mati yang terakhir mati 1.